Hai, ketemu lagi dengan saya Rita Kenjo. Kali ini kita mau arisan Teh Amo Ladies di Beranda Kitchen dan collaboration dengan Ilsa Tivin dengan produk rangkaian treatmentnya Winkle New Treatment ya. Siapa sih yang mau tua ya? Pastikan orang semuanya mau muda ya. Oke, okay, let's go. Iya, tiga dapatnya ya. Oke, sekali lagi pasti ada launching produknya dari Ilsa Tivin. Sukses selalu ya. Teh Amo lagi di Purinda Mall ya. Kita lagi mau hunting kuliner. Yuk, mendingan ngikutin kita semua. Setelah dari selatan sekarang ke barat kita ya. Hari ini top. Mendingan ikutin kita aja yuk, kita cari-cari yuk sambil keliling. Bye. Ini namanya sop ikan Batam seafood. Saya plus ada bakso ikannya cuma 3 sih. Wih, sambalnya nih. Asik. Harus makan pedas-pedas ya, Beb. Ayo kita makan. Selamat makan semuanya. Nah, kita lihat nih di dalam sup ini apa yang membuat enak ya? Kira-kira apa ya, Beb, yang membuat enak? Mantap. Ada ikan, ada udang, ada tomat dan sayur-sayuran, seger banget rasanya. Selamat makan semuanya. Kita coba. Enak banget ya. Mantap. Enak banget. Mantul. Seger banget cuminya. Kita pokoknya makan. Apalagi di kala hujan-hujan begini dan sakit saya seperti saya ini, lebih enak tuh makan yang panas-panas dan berkuah dan pedas-pedas ya tentunya ya, buat kalian yang suka pedas. Mantap ya, betul rasanya. Enak banget. Nah, saya nanya sambalnya, ini namanya es kiatna dan pas begitu saya coba rasanya seperti ada kiomboy-kiomboynya. Asam-asam. Asam, jadi rasanya agak asam kayak asam-asam gitu. Kalian masih coba, tapi seger banget sih.